welcome to my YouTube channel. Nah, jadi hari ini aku mau mukbang ala rumahan gitu. Kalian bisa lihat di sini aku ada samyang bulldog carbonara. Terus ada samyang cheese. Dan ini aku baru pertama kali nyobain dan ini udah agak lama ya. Oke, jadi kita langsung aja tuangin. Nah, ini yang cheese ya, guys. Jadi ini aku belinya di Shopee, super besar, murah banget. Gak ngerti lagi, pokoknya murah banget. Harganya itu kisaran 10.000 satu. Biasanya kan di nomor 25.000, di Shopee 10.000 satu. Tapi ini tuh yang emang mau kadaluarsa 6 bulan lagi. Jadi dimakan kita gitu. Komen dong di bawah kalian udah pernah nyobain belum sama yang kayak gini. Ini yang carbonara. Jadi bumbu si carbonara ini tuh kayak lebih banyak dan ini tuh kayak lebih sedikit, gak ngerti. Oke. Wow. Udah nyita saking lamanya aku nyeting dulu, nyeting ininya. Sampai nyita ini lagi. Hitam banget guys, aku tadi kocok-kocok ini ternyata hitam banget ya. Nah, ini juga sama ngebeku. Oh iya guys, sorry banget kalau misalnya aku pakai baju tidur karena baru bangun, langsung aku pasak banyak ini karena lapar banget. Selesai guys, ayo mari kita makan. Dan maaf, jadi aku coba yang carbonara dulu. Aku kurang suka. Coba yang cheese. Nah, jadi yang cheese ini tuh beda rasanya. Pedasnya dapet, terus gurihnya juga dapet. Dan rasanya juga gak aneh seperti yang satunya lagi. Kalian tahu gak sih pas aku makan timunnya ini, jadi berasanya tuh seger banget, enak banget, ditambah sama mie samyangnya itu loh. Oh iya, jadi sayurnya ini aku makan mentah-mentah ya, jadi gak kayak aku rebus dulu karena emang aku suka yang mentah. Karena kurang lengkap gitu, jadi aku beli kerupuk deh ke warung. Kalian tahu kan kerupuk apa itu? Itu kerupuk seribuan. Itu kerupuk sejuta umat guys, di warung, di Indomaret, dimana-mana pun ada. Tapi rasanya tetap enak kok. Bener-bener makan ala rumahan gitu, tapi tetap enak dan tetap nikmat. Begitu aku tambah topping kerupuknya, nafsu makan aku semakin bertambah loh.
maaf banget ya guys, jadi di sini tuh aku udah kenyang dan udah kepedesan gak kuat gitu. Kayaknya gak bakalan habis deh, maaf banget ya kalau misalnya makanannya aku gak habisin. Jadi guys, aku tuh selalu makan itu paling banyak, paling cepat biasanya kalau sama temen-temen aku. Tapi sekarang guys, aku makan ini kayak kurang nafsu, kayak gak mau habisin. Dong kenyang. Di sini tuh masih kayak pengen tapi udah kenyang. Ini aku gak suka, aku gak mau makan. Maaf banget ya. Kalau misalnya kalian mau habisin, kesini aja, di sini ada. Punya aku kalian habisin. Guys, maaf banget ya, mukbang aku gagal karena aku gak bisa habisin semua. Kenyang banget dan ini aku gak suka, maaf banget ya. Jadi kayaknya segitu aja video dari aku. Jangan lupa di like, comment, subscribe.